Halo guys, hari ini akun saya kena suspend, jadi saya nggak bisa narik hari ini selama 60 menit ke depan. Jadi sekarang suspendnya itu 60 menit. Kesalahannya saya di mana, saya juga nggak tahu kesalahannya seperti apa. Kita cek ya di aplikasi kesalahannya seperti apa. Dan ini timernya, timer suspendnya lagi berjalan ya. Tadi sekitar 60 menit, sekarang tinggal sisa 41 menit lagi. Pas saya cek itu ternyata kesalahannya di mana. Pertama-tama saya dapat WA seperti ini dari Ranger lain ya. Ini isi WA-nya mana ya? Nah, ini dia. Isi WA-nya seperti ini. Halo, hi Ranger 315531, Anda melakukan pelanggaran baru-baru ini. Penjelasannya ada di dompet. Akun disuspend, aplikasi tunjukkan waktu tersisa hingga aktivasi ulang. Jadi 60 menit ya tersisa, waktu sekarang tinggal 41 menit lagi akun saya akan aktif. Nah, sekarang saya mau ngecek kesalahannya di mana melalui dompet ya. Dompet yang ada di aplikasi delivery-nya. Ini dia nih. Sekarang saya cek kesalahannya di mana dompet apa ininya, riwayat transaksi. Ini kesalahannya muncul. Kesalahannya cuma sepele guys. Pesanan 14213158 tanggal 2 Juli 2024. Peringatan klaim dengan foto gerbang tol tanpa terlihat harga. Jadi foto gerbang tolnya itu kan juga bingung kan. Itu kan harga di tol itu kan lampu LED. Jadi kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak kan. Namanya LED di foto itu kadang-kadang apa ya, ngeblur gitu. Jadi nggak tahu nih gimana ini ceritanya. Itu guys, akun saya di suspend hari ini ya, karena alasan yang ya dibuat-buat ya, moto gerbang tol tanpa terlihat jelas harga. Oke, sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.